tentunya kami sangat berterima kasih atas kerjasama ini yang pada akhirnya memang kami akui pemerintah kota urusan pangan. Kami sangat tergantung dari kabupaten rekan-rekan kami di Yogyakarta. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam hal untuk pemenuhan aspek kebutuhan dan ketahanan pangan, yang pertama tentunya perlu adanya ketersediaan pangan. Yakni tersedianya pangan secara fisik dalam keadaan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ada. Kami kerjasama antar daerah ini juga menguatkan konektivitas antar daerah untuk bersimbiosis mutualisme dalam upaya menjadikan rakyat. Kerjasama antar daerah ini juga memiliki peran strategis membantu petani di Kabupaten Bantul dalam penyerapan hasil panen sehingga akan dapat